Hai guys, assalamualaikum dan selamat datang ke vlog aku. Pada korang yang masih lagi belum kenal aku, nama aku Syariah Azhar dan selamat datang ke channel aku, nama dia Syariah Azhar Vlog. So hari ni aku nak buat satu challenge di mana aku nak masak ni, Mami Mi Goreng Ghost Pepper. So yang ni aku beli, nama dia Mi Goreng Indonesia. Haa, ambil kau Mi Goreng Indonesia. Tapi kalau tak salah akulah, dia ada keluar juga flavor, dia ada tiga flavor kalau tak salah aku. Tapi aku beli satu lagi ni, nama dia Daging Cendawan Pedas. Tapi yang satu lagi nama dia lontong kot kalau tak salah akulah. Tapi yang tu aku tak beli lagi lah. Tapi aku nak try dua ni dulu. So pada korang yang masih belum lagi like, subscribe dan share, korang diminta untuk buat sekarang juga. Sebab apa? Sebab like, subscribe dan share tu kan gratis guys. So apa gunanya korang like tapi tak subscribe? So jangan lupa tekan loceng kat bawah tu juga. Kita jumpa sekejap lagi. Okey, aku dah siap masak. So ini hasil dia. Banyak kot. Ni aku buat untuk 3 pack je. Tapi nampak macam banyak gila kan. So hari ni aku tak bercakap sorang-sorang, aku ajak adik aku jadi bangsa. So nama dia Fakahantu. Right, you can check it out my Instagram is my name is Fakahantu. So anything you want to find me, check it out my Instagram. Okey, dia bukan orang Melayu sebab tu dia cakap Melayu. Tak ada. Aku je cakap intro Melayu. Okay. Ah, boleh cakap Melayu, boleh, boleh. Itu baru dia punya mami lah, ini bumbu dia. Banyak oh. Okey. Aku tak berani nak campur semua lagi. Aku akan campur sikit-sikit je. Kita orang jenis tak makan pedas. So aku tambah sikit-sikit je. Ni aku campurkan dia punya seasoning powder. Tumpah so, oh, tak sikit je tak apa. So, tadi dia beritahu yang kita buat ni bukan buat dua je tau. Kita buat tiga. Tiga bungkus kali kita buat. Ya, yeah, kita buat tiga bungkus. So, ni yang ni tak tahulah. So, ni aku tak tahulah apa nama dia. Campur je. Ni macam cili sos. Tu, dia macam cili dia. Cili oh, cili dia tumpah. Tumpah kan? Tapi takpelah. Satu je. Kita ada satu gepik. Kat situ dia ada level tau. Level so, spicy, super spicy, mentally spicy. Nampak tak? So, kita orang bubuh satu paket dulu. Tengok apa jadi. Tak nampak. Okay, baik. Okay, kita orang bubuh satu paket dulu. Tengok apa jadi. Kalau kurang, kita orang tambah lagi. Aku nak potong. Ni yang paling sikit. Wah, satu paket ni tak rasa kan? Kita kena tambah lagi. Kecap kan? Oh, bukan buka kat dapur. Tak apa. Kita buat sini, kita habis sini je. Orang tak nampak. Orang tak tahu. Bakar kepera je. Kecap dapur aku. So, actually korang nampak kita orang je kan kat depan kan? Tapi kita ada seko lagi. Bu berjalan, bu keluar. Bukan seko je. Jadi seko tu yang suka kiri kanan, kiri kanan. Tak tahulah dia nak apa sebenarnya. Okay, aku nak ambil. So aku nak try dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Haa, try dulu. Macam takut lah makan. Apalah, bubur-bubur siap-siap. Kita bukan nak buat mukbang sebenarnya. Kita tak pandai buat mukbang. Aku sendiri tak pandai buat mukbang. Kita bukan nak buat mukbang sangat pun. Kita nak try benda ni. Bismillahirrahmanirrahim. Fuh, pedas. Janganlah. Tak relax. Oh.
Sumpah tak kelakar tu. Oh, faham? Dia lambat eh. Dia pedas. Bukan pedas macam kita makan sambal macam lah. Dia pedas kat lidah. Oh, dia main lambat weh. Oh. Dia main lambat, dia main lambat. Sekejap boy, sekejap boy. Tadi kita baru satu eh. Kita baru satu ya. Meg geng, kita relax geng. Tapi satu setengah. Satu suku. Cuba satu suku. Tak kelakar eh. Oh. Macam mana aku nak habiskan? Macam mana kita nak habiskan 3 pack? Itu pun sesuap kan? Itu sesuap pinggan kita orang ni. Tak tipu orang lah. Banyak lagi weh. So, cara untuk aku habiskan? Tersedekah kat orang main. Makan 3 suap. Bukan 3 suap. 3 gigit telan. Itu je. Tak kelakar ya kawan-kawan. Aku keluar makan pedas biasa. Aku boleh cakap lagi. Pedas tak leo. Tak leo benda kosong aje. Pedas gila mah. Okay. Mana try? Tuan tak larat ke? Nak ambilkan satu bangkuk tak boleh? Ais nak habis lah. Alah, itu pun tak tahan. Macam buat selama je. Ais sambal dia. Atau tonyol hidung. Sejuk. Makan dia tak sama makan ni. Termenung kus. Sambung esok lah. Boleh habiskan malam ni juga. Alright guys, aku rasa konten ni sampai sini saja. Sebab lepas pada aku cakap kita sambung makan esok, terus becek meal aku dah habis. Sebab dia tahu dah aku punya perut memang dah tak tahan dah sangat-sangat waktu tu. So, aku akan jumpa korang dengan next video aku. Dan kalau korang rasa video ni best, korang kena like, subscribe dan share video ni banyak-banyak dekat kawan-kawan korang. So, kita jumpa dekat next konten aku. Bye-bye.